1, 2, 3. Nice shot. Sakit sekali, everybody. Custom say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan sukses selalu. Hari ini Beski Andes ingin curhat teman-teman. Curhat masalah cabai ini teman-teman. Ini kan cabai yang mau Beski Andes cabut. Jadi udah gak dipupuk lagi, gak diobat gitu kan. Memang susah juga ngobatnya, jalannya begitu teman-teman. Waduh. Tapi kok buahnya malah jadi begini teman-teman. Lihat tuh, malah keluar banyak. Dalam juga banyak buahnya. Jadi gimana nih, dicabut sayang. Lihat buahnya, nggak dicabut, udah nggak bisa dirawat. Aduh, udah begitu teman-teman ya. Ini kepala Beski Andes di sini. Oh mantep. Jadi buahnya tambah banyak dan pohonnya tambah tinggi itu, tambah ke atas. Padahal udah nggak di apa-apain teman-teman, udah nggak di rawat, udah nggak diobat, emang nggak pernah diobat sih ya, udah nggak dipupuk. Ini buahnya yang kecil-kecilnya gini nih masih banyak lagi teman-teman. Ya, ada yang merah di tengah, di dalam. Ditindih-tindihannya di dalam. Jadi ini hutan cabai memang nggak recommended ya nanam seperti ini teman-teman. Jadi menang pohon rindang begini, tapi tidak bisa dirawat, tidak bisa diobat, nggak bisa diapa-apain. Ya, cuman bisa dilihat, dipanen pun ya kalau yang berani, yang nggak takut ulet sih enak. Jadi ini kayak gini, aduh. Lihat ya, di dalam buahnya teman-teman. Aduh, masih banyak dia. Dan ini juga hijaunya malah keluar, aduh, nyerbu. Banyak hijaunya malah. Itu juga teman-teman. Malah jadi buahnya semua, padahal itu udah nggak dipupuk lagi loh, udah nggak dipupuk, udah nggak, cuman disiram-siram aja lah supaya nggak mati terlalu cepet ya. Cabe yang mau dicabut bikin galau. Dari harga cabe murah naik jadi mahal banget, terus sekarang udah mulai turun mau murah lagi. Ini buahnya nggak kurang-kurang. Beski Andes sudah kecapean panen cabai teman-teman. Oh itu kalau mau ngambil di tengah-tengah di dalam, nggak sampai. Ya, ini juga di bawah-bawahnya. Gimana ngelihatnya sampai ke dalam-dalam? Masuk, masuk kita masuk. Takut ulet bulu ih. Gak berani ah. Ya. Ini gua Rafflesia, penjajahan Belanda apa Jepang, Denles. Ini guanya nih. Oh, ah ngaco nih jadi ngobrolnya teman-teman, bukan ngobrolin tanaman dalam pot ya, malah curhat. Cabe ini cabut tidak, cabut tidak, cabut tidak, cabut, hijaunya masih banyak banget. Aduh,
masih, aduh, ini emang masih 2 bulan lebih. Kenapa mau disabut sih base genes, kok kayaknya ngotot amat? Ya cuman masalah tempat, teman-teman. Tapi ya tidak apa-apa dah, ini kita tahan-tahan gimana semampu sekuatnya aja lah. Maksudnya tempatnya ini kan mau base genes pakai lagi buat istilahnya pengembangan. Tapi ya nggak apa-apa, kalau dicabut nanti malah kualat ya teman-teman ya. Aduh, cuma bisa masuk sampai sini teman-teman. Masuk lebih dalam tidak bisa. Yang ke sana itu ya. Hui. Oke lah teman-teman, inilah, jangan diikutin ya. Kalau yang seperti ini tidak baik. Karena apa? Bisa menanam, tidak bisa merawat, susah memanen. Oke. Itu dulu curhatannya ya, curhatan gak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabe di dalam pot. Aduh, benar-benar dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan sukses selalu. Kali ini Base Gendes cuman mau ini ya, curhat-curhat dikit. Nah, tapi ya nggak sedih-sedih, ya nggak senang-senang juga. Biasa-biasa aja cerita-cerita ini tentang cabai ini. Cabai yang rencananya mau dicabut. Ya, mau dicabut kenapa? Karena tempatnya ini mau diperbaiki ya. Mau diperbaiki ya, kekurangan dari fasilitas yang Base Gendes bikin ini. Dan jadi cabenya mau dicabut. Tetapi teman-teman, begitu cabe ini mau dicabut, kenapa buahnya jadi keluar lagi? Buah keduanya jadi banyak lagi teman-teman. Ini ketutup ya di bawah itu. Jadi harus diangkat daunnya banyak. Terus yang di dalam, mana ya lihatnya ya, mau masuk. Buahnya jadi banyak di dalam itu teman-teman. Ya. Yang kendala utama di sini nggak bisa dirawat, nggak bisa diobat, nggak bisa dipupuk. Kalau dipupuk memang nggak dipupuk karena mau dicabut ya. Tapi buahnya nih teman-teman nih, masya Allah, la haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Keluar berbaris-baris, malah lebih banyak dari buah pertamanya kemarin ya, padahal nggak pernah dipupuk lagi, nggak pernah dikasih pupuk susulan tuh. Yang sana yang di atas yang masih kecil-kecil tuh teman-teman, itu tingginya udah di atas 1,5 meter ya. Kalau kemarin kita masih panen, masuk di dalam sini teman-teman. Waduh, di ujung sana tuh buahnya masih di dalam gua ya. Yang ini baru jadi lagi bunganya, padahal udah nggak pernah diobat ya, udah nggak pernah diobat, nggak pernah dipupuk, bunganya keluar semua lagi teman-teman ya, banyak jadinya. Jadi Base Gendes gimana kalau dicabut besok lusa ya, sayang, seminggu lagi ya sayang. Akhirnya ya cenderung apa namanya teman-teman, ya udah pasrah deh, kita tunggu aja sampai dia banyak merahnya. Karena perawatan yang Base Gendes lakukan di sini cuma disiram air aja supaya dia nggak mati kekeringan ya, kasihan ya kalau mati kekeringan. Ya, terus yang sebelah sini juga teman-teman. Oh, yang ini hijaunya masih jadi banyak keluar ya. Ini padahal udah nggak diobat sama sekali, nggak dipupuk sama sekali, keluar lagi hijaunya.